Oke, jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membawakan info terbaru lagi. Dan info kali ini itu datang dari serial Sword Art Online Movie Progressive yang bakalan dirilis pada tanggal 30 Oktober 2021 di bioskop Jepang. Dan hal ini itu diketahui dari bocoran dari visual kei terbaru yang memperlihatkan karakter Kirito, Mito, dan Asuna. Dan ya, by the way, movie SEO kedua ini itu bakalan hadir di Indonesia juga. Ya, paling cepat itu di kisaran akhir tahun ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Keren banget gak visual kei terbaru dari movie SEO ini? Dan ya, segitu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya nih.